Seorang anggota TNI Angkatan Darat tewas ditabrak pebalap liar. Anggota TNI bernama Junifer Kahosadi ternyata merupakan warga Kampung Peling Kecamatan Siau Barat, Sibar. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara. Ia tewas setelah ditabrak joki balap liar. Kejadian ini terjadi di Kompleks Blok Plan Kantor Bupati Garut, Minggu, tanggal 6 Juni tahun 2021, dini hari tadi sekira pukul 1 WITA. Selain Prada Junifer Kahosadi, joki balap liar yang menabrak Kahosadi juga ikut tewas dalam insiden tersebut.